yaltamisu fihi ilman barakah sekali di sini. Dulu sebelum ini dibangun ayatnya ibu mah baik melalui wahyu. Nah, Nabi menyebutkan nama itu kepada Huzaifah dengan syarat tak boleh dipublikasikan, tak boleh disebarkan sebab bisa menimbulkan fitnah. Taib, sa'altna Huzaifah ibn al-Yaman, Abdurrahman bin Yazid rahimahullah mengatakan, kami bertanya kepada Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhumah, dia dan ayahnya sahabat Nabi, an rajulin qaribis samti wal hadi minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta na'khuzan. Kami tanyakan tentang seseorang yang sangat dekat dengan Nabi, as-samt, yaitu bawaannya, wal hadi, dan cara bertingkah lakunya. Minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dari Nabi alaihi salatu wasallam, mirip dengan cara dan etika Nabi alaihi salatu wassalam, hatta na'khudza anhu, sampai supaya kami bisa belajar daripadanya. Siapa orang yang paling mirip dengan Nabi cara hidupnya, etika dan lakunya, siapa orangnya? Salatnya mirip Nabi, apa namanya, ilmunya mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya. Faqala, dijawab oleh Huzaifah ibn Yaman, ma ahadun aqraba samtan wa hadyan wa dallan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Saya tidak tahu orang yang paling dekat cara hidupnya, cara amal dan tiga lakunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibnu ummi abd. Ada yang tahu siapa ibnu ummi abd? Ibnu ummi abdin, siapa orangnya? Yang tahu tunjuk tangan lagi. Nah, dia seorang ulama sahabat, tinggal di Kufah, hafiz Quran, suaranya indah, sampai disebut Nabi dapat suara seperti suaranya keluarga Daud. Nabi pernah minta bacakan Quran kepadanya sampai Nabi menangis. Tidak ada yang ingat lagi. Ibnu Ummi Abdin, namanya Abdullah ibn Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali. Sahih? Baik. Nah, digelar dengan, tidak tahu, digelar dengan sahibun li Rasulillah SAW, yang tukang bawa sendal Nabi SAW. Masya Allah, bahagia tidak bawa sendal Nabi? Bahagia. Sampai Heraklius, Kaisar Romawi dulu, kalau saya ada bersama beliau, saya tukang buka dan pasangkan sandal beliau, saya akan cucikan kakinya. Dan itu dapat oleh Abdullah bin Ummi Abdin. Nah, silakan. Pakai voucher atau yang isi ini? Mau voucher atau yang di sini? Ya, silakan. Nah, silakan. Cepat. Siapa nama? Hajah Hania. Masya Allah, masya Allah. Orang dalam nampaknya. Orang dalam. Nah, masya Allah, barakallahu fiki. Cukup satu? Tambah lagi? Tidak, alhamdulillah. Ini ada bocoran kayaknya. Baik. Jadi dia tanya, siapa yang bertanya? Abdurrahman ibn Yazid. Dia jadi ulama besar hadis, ulama besar fikih, karena ketika belajar bertanya, siapa orang yang mirip sekali dengan Rasulullah caranya? Artinya sahibusun sunnah, yang itu yang menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam sehingga dia jadi ulama besar. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai, salah seorang fuqaha tabi'in yang sering disebut dalam buku-buku fikih. Kalau ada di dalam buku fikih nanti berkata Ibrahim, itu pendapat Ibrahim, maka maknanya adalah Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Dan juga ulama hadis thiqah. Tayib, kanu iza atau ar-rajula liya'khudhu anhu nadharu ila hadi wa samti wa salatihi thumma akhadhu anhu. Dulu seseorang itu bila ingin belajar, dilihatnya dulu bagaimana hadyuhu, bagaimana cara, kan hadyu itu aslinya petunjuknya, bagaimana petunjuknya, artinya bagaimana amalannya. Wasamtuhu, bawa pembawaannya. Wasolatu, dan solatnya. Thumma akhadhu anhu. Kalau sudah nampak dia sebagai sahibu sunnah, maka mereka ambil ilmunya. Mereka ambil ilmunya. Kalau tidak, tidak usah diambil ilmunya. Nah. Wa qala Ibnu al-Qayyim fi sifatil alim alladhi yu'khadhu anhu, berkata Imam Ibnu al-Qayyim. Ada yang kenal Ibnu al-Qayyim? Yang kenal tujuh tangan. Nah. Imam Ibnu al-Qayyim adalah murid terbesar Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara kitab yang terkenal adalah Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, Jala'ul Afham, dan lain-lainnya. Banyak kitabnya, sangat banyak. Beliau sangat produktif sekali. Seperti Madarijus Salikin dan lain-lainnya. Beliau berkata, fi sifatil alim alladhi yu'khadhu anhu, sifat seorang alim yang diambil ilmunya. Dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in dia katakan itu, talibun lid-dalil, muhakkimun lahu, muttabi'un lil-haqqi, haitsu kan wa aina kan wa ma aman kan. Seorang alim yang patut diambil ilmunya, apa cirinya? Satu, selalu menuntut dalil. Ya, kalau ada sesuatu yang disebutkan pada agama, dia minta dalilnya apa. Nah, ini orang banyak risau sekarang ya. Payah ceramah sekarang, semua minta ada dalil. Kemudian cukup tahu dengan dalil? Tidak. Ya, ada orang tahu dalil tetapi tidak menjadikannya dasar hukum. Ya, bicara tentang suatu hukum, dia bicara kemana-mana, melantur kemana-mana, dalil yang ada dia tinggalkan. Itu tidak patut. Tidak patut dan tidak pantas ilmunya, karena tidak akan diamalkannya ilmu itu. Dan kita menuntut ilmu ibarat menanam pohon ingin berbuah, sah? Hah? Nanam pohon ingin berbuah atau tak berbuah? Ingin berbuah. Ayah kita nanam sawit 100 batang, tapi buahnya hanya 200 kilo sekali panen. Ustaz Fitri nanam sawit 10 batang, masya Allah sekali panen 2 ton. Ha, pilih yang mana? Ha? Ayah kita sawitnya 100 batang, sekali panen 200 kilo. Ustaz Fitri tanam sawit, kan ya Ustaz ya? Ada sawit kan? Ada sawit kan? Oh enggak. Enggak ngaku nih. Tanam sawit 10 batang, hasilnya 2 ton sekali panen. Mana yang bagus? Oh. Jadi ibaratnya kalau Al-Fauzan punya santriwati hanya 600. Tetapi masya Allah nilainya, amalannya seperti tadi, sawit 10 tapi nilainya 2 ton sekali panen. Yang lain punya 6.000 tetapi tak terlihat amal di dalam dirinya, maka sawitnya Ustaz maka Al-Fauzan lebih sukses. Apa sebab? Ilmu itu teraplikasi dalam bentuk amal. Ibaratnya buah pohon itu menghasilkan
menghasilkan buah. Masya Allah. Memang orang Indonesia itu sangat mudah dialihkan perhatiannya. Orang Indonesia mudah dialihkan perhatian. Ada dua orang suami istri di atas jembatan, uji coba dia. Ayo kita mengalihkan perhatian orang yang lalu lalang di sini. Akhirnya mereka pura-pura melihat ke bawah. Berhenti orang banyak. Padahal tidak ada apa-apa di bawah, air mengalir aja. Tapi pada berhenti. Sering lihat anak-anak lewat kan? Iya kan? Tapi lewat si fulan, masya Allah pada menengok ke situ. Memang biasa. Nah, tapi tidak apa-apa, begitulah kita. Dulu, tidak usah saya cerita. Nah, nanti panjang cerita, tidak jadi selesai. Nah, taib, kemudian muhakkimun lahu, dijadikannya dalil itu menjadi pemutus suatu masalah. Dia kembali ke dalil itu. Muttabi'un lil haq, selalu mengikuti yang hak. Haitsukan, bagaimanapun keadaannya. Wa ainakan, dimanapun beradanya. Wa ma'amankan, bersama siapapun. Sekalipun bersama musuh yang dia benci. Kebenaran wajib diterima. Itulah alim yang patut ilmunya di diambil dan dipelajari. Tapi kalau tidak, dalil ada ditinggalkan. Dalil dapat tapi tak digunakan. Tahu kebenaran tapi dibelakangi. Yang seperti ini ulama juga, tetapi ulama yang menyesatkan. Ya dia buahnya di situ, dia tunjuk ke sana yang tak berbuah. Akhirnya kita dapat yang hampa-hampa. Oleh sebab itu para ulama sangat-sangat mewanti-wanti kita untuk hati-hati dalam mencari mengambil ilmu. Ya Syekh, waktu begitu cepat berlalu di sini. Kenapa ya? Hah? Nampaknya orang-orang Fauzan ini senang-senang semua. Hah? Sehingga waktunya cepat berlalu. Sah? Nah, orang-orang senang itu berasa waktu tak lama. Betul kan? Kan tak terasa kan? Yang panas-panas tadi dah hilang nampaknya. Kalau gitu kita lanjutkan. Sampai jam berapa? Hah? Kalian dah makan? Patutlah. Patut nyaman sudah makan rupanya. Hawanya belum isi? Baik. Jadi aman. Kami belum makan, insya Allah tak akan lama. Ya, doakan saja perut kami bunyi-bunyi. Nah. Tayyib berkata lagi, wala yutlabul ilma min mubtadi'. Ini keterangan dari syekh penulis. Oleh sebab itu ilmu jangan diambil dari orang yang menyebarkan bid'ah. Sebab semakin hidup bid'ah, semakin hilang sunnah. Itu kata-kata Abdullah bin Abbas, idza uhyat bid'atun matat sunanun. Apabila satu bid'ah hidup, maka banyak sunnah yang mati. Karena bid'ah itu ibarat benalu. Tahu benalu? Sakit. Tahu sakit? Apa sakit itu? Katanya tahu, tapi aku tak tahu. Nah, benalu yang mengganggu kesuburan tanaman, yang mencuri gizi dari tanaman kita. Oleh sebab itu benalu dihilangkan. Itulah bid'ah itu. Maka tidak diambil. Lianna talabal ilmi ala ahli bid'ah munafin lihajrihim. Karena mengambil ilmu dari ahli bid'ah bertentangan dengan perintah menjauhi mereka. Karena kesesatan harus dijauhi. Dan sumber kesesatan adalah bid'ah. Allazi huwa aslu min usuli ahli sunnati wal jamaah. Di antara asal atau landasan utama ahli sunnah wal jamaah adalah menghidupkan sunnah dan ahlinya dan menjauhi bid'ah dan ahlinya. Wa hadzal aslu tadafarat alaihi al-adillatu min al-Qur'an wa sunnati wal ijma'. Nah, landasan ini punya dasar yang kuat, banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran, sunnah dan ijma'nya para ulama khususnya as-salam. Mana dalilnya Ustaz? Ya, katanya ada di Al-Quran, aneh dia sebutkan. Qala ta'ala berkata,
Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Dalam surah apa itu? Hah? Al-An'am. Ayat 68. Apabila engkau lihat orang-orang yang terlalu membahas ayat-ayat kami, yakhuduna fi ayatina, yaitu mendalami ayat-ayat bukan untuk diamalkan tapi hanya sekedar untuk diperdebatkan. Karena al-khawdu bi syai' yakni al-jidalu fihi. Ya, kalau ada orang masuk dalam suatu masalah itu berdebat di dalamnya, namanya al-khawdu fil mas'alah. Kalau ada orang berdebat dengan gara-gara ayat Al-Quran, apa perintah Allah? Fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka pindah ke pembicaraan yang lain. Ada contohnya orang-orang yang memperdebatkan ayat Al-Quran. Ada contohnya banyak. Allah menyebutkan tentang Bani Israel. Apa kata Allah? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la. Masya Allah, habis semua rupanya Ustaz. Alhamdulillah, senang hati kamu. Baik. Al-an hana waktu al-adhan. Lakin lam yahin waktu salat, lam yahin mau'idul salat. Baik, mau'idul azan. Nah, waktu azan datang, waktu salat belum. Kita azan dulu, selepas itu lanjut lagi. Nah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Assalamualaikum. Hayya 'ala shalah.
Baik, barakallahu fikum jami'an. Allah Subhanahu wa taala, jadi antara bentuk daripada al-khawf adalah seperti yang terjadi pada Bani Israel disuruh menyembelih seekor unta. Seekor sapi. Dah jelas kan tinggal laksanakan, tapi mereka bertanya lagi, bertanya lagi, bertanya lagi, hatta hampir-hampir wa ma kanu yaf'alun, hampir mereka tak bisa melaksanakan. Padahal manhaj yang sahih adalah Nabi melarang kita untuk terlalu membahas masalah. Kalau sudah jelas, kalau sudah jelas perintah laksanakan. Tapi kalau begini, kalau begini, kalau begini, akhirnya tidak diyakini beritanya, tidak dijalani perintahnya, tidak dijauhi larangannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, radhiyallahu anhuma qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal ayah, Rasulullah SAW membaca ayat-ayat ini. Ayat apa? Dalam surat Ali Imran, di awal-awal surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'a fitnati wa batigha'a ta'wili وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Minhu ayatun muhkamat. Di antara kitab itu, dalam Al-Quran itu, banyak ayat-ayat muhkamat. Hunna umul kitab. Dan inilah asalnya isi Al-Quran. Sebagian besar ayatnya adalah muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat.
dan ada sebagian yang mutasyabihat. Yang mana yang mutasyabihat itu? Abdullah bin Abbas mengabarkan ke kita bahwa al-mustasyabihat itu adalah seperti alif lam mim, alif lam mim ra, kaf ha ya ain. Salam. Ya. Baik. Ini yang mutasyabihat. Sedangkan yang lain-lain itu pada adalah muhkamat. Walaupun ulama khilaf dalam masalah ini, tapi yang masyhur dari Abdullah bin Abbas yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang al-huruful muqatta'ah itu. Jelas? Naam. Sedangkan selainnya muhkamat, karena itu humul kitab. Karena Al-Quran itu bayan. Furqan. Uhkimat ayatuhu, fussilat ayatuhu. Naam. Fa amma allazina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan sesat. Fa ittabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Lalu dia mencari-cari, mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya. Berarti ta'wil yang tidak disuruh mencarinya termasuk cara ahli bid'ah. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak tahu ta'wilnya kecuali Allah. Makanya dulu kalau tidak salah pernah saya sebutkan di sini, Abdullah bin Abbas membagi tafsir itu menjadi empat. Tolong ada yang mengingatkan lagi? Yang masih ingat? Tidak ada juga. Atau bukan di sana? Voucher ada. Ternyata mungkin bukan di sini saya sebutkan ya. Tafsir itu terbagi empat. Tafsir Al-Quran ya. Satu, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang siapapun baca Quran langsung paham. Langsung paham. Apa contohnya? Kalau apa contohnya? Lillahi ma bis samawati wal ard. Milik Allah apa yang di langit dan di apa yang di langit dan di bumi. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Ada. Tidak ada, semua kita paham. Nah, semua yang ada di langit di bumi adalah milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Ada yang tak faham? Faham semua. Ini tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Yang kedua, tafsirun ta'lamuhu al-arabu bilughatiha. Tafsir yang orang Arab paham. Kalau orang yang non-Arab kadang kurang paham. Apa contohnya? Apa contohnya? Kasih ada orang Arab ustaznya. Contoh Ustaz Ahmad bilang ni. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan oleh berlomba memperbanyak. Banyak apa? Memperbanyak harta, memperbanyak anak, belum orang, jabatan dan sebagainya. Hatta zur tumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Itu terjemahan orang Arab. Kalau terjemahan orang kita? Kalau terjemahan orang kita? Sampai kalian masuk kubur. Makanya orang Indonesia ketika mengantar jenazah, bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, perempuan, perempuan, mari kita sama-sama mengantarkan amak kita ini, atuk pula, nenek kita ini, saudara kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Salah apa betul? Salah. Sebab apa? Dia terjemahkan sampai kalian masuk
kubur. Kalau orang Arab tidak, kambing sampai kalian ziarah kubur. Kalau orang ziarah, lama dia di situ akan berpindah. Tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa kita masuk kubur, akhirnya selesai di situ. Disebutlah peristirahatan terakhir, rest in. Oh, tahu rupanya ya. Ini meniru-niru orang kita ini. Enggak, orang Arab bilang enggak. Makanya orang Badui baru masuk Islam tahu tafsir ini. Orang Badui, itu orang Badui. Ah, orang nomaden masuk dia Islam dengar imam membaca ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia jawab nanti, wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti dibangkitkan dari kubur ini. Karena ini bukan peristirahatan terakhir. Kalian akan dibangkitkan kembali. Itu orang Arab yang paham. Orang kita aman-aman aja enggak paham ya. Contoh lain. Orang Arab Badui juga. Ini orang Jumudu juga. Dia baru Islam juga. Salat di belakang imam. Imam baca والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء. Ya, جزاء. Salah ya nak. جزاء بما كسبا نكالا من الله. Sambung. Tidak tahu. Tapi anak ama apa di sini dah. Nah, ya Al-Baqarah apa tadi ya. Nakalam minallah wallahu ghafurur rahim. Dia bilang subhanallah. Paham dia. Kalau sempat awak ni ustaz ni diam-diam aja kan mantap ni. Wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Diulang lagi. Wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Apa salah kata imam ni? Apa salahnya? Paham dia, walaupun dia belum habis Quran. Dia tidak habis Quran, baru masuk Islam dia. Paham dia. Kenapa salah? Lalu akhirnya ingat imamnya. Wallahu azizun hakim. Diam dia. Mari kita terjemahkan. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Potong tangannya sebagai balasan atas perbuatannya dan peringatan dari Allah bagi yang lain. Makanya di negeri yang potong tangan kalau mencuri tak banyak pencuri. Di negeri yang pencuri keluar masuk pagi, masuk siang keluar malam, banyak mencuri. Apa sebab? Kalau sempat dipotong tangan berani mencuri? Enggak, makanya enggak jarang orang mencuri. Saya tinggal dompet dalam mobil sehari semalam, tidak berkunci mobilnya, terbuka pula kaca sedikit, enggak diambil orang. Mungkin karena tahu isi enggak ada. Kan mahasiswa, kan duit mana? Tebal pun kadang kertas isinya, sah? Coba tengok kalau anda percaya, isinya kertas semua. Kertas kan? Kertas juga, semua kertas. Andi tidak ya, lain. Nah, tengok lagi ruang yang lain. Kertas lagi. Nah, isinya kertas semua. Nah, tidak hilang. Apa sebab? Orang takut kena potong tangannya. Baik. Jadi pencuri laki-laki, pencuri perempuan potong tangannya sebagai balasan apa yang dia lakukan. Dan untuk peringatan bagi yang lain. Cuh, apa potong tangan? Colet tangannya. Colet tangannya. Itu, kalau colet kau sendiri potong tak? Tangan. Anda nonton colet lainnya. Tak tahu, Cah? Paham tak? Tak ada pelajaran bahasa Ocu sini, Cah? Buat-buat pelajaran bahasa Ocu. Mencuri. Jadi karena potong tangan jadi mencuri, ditengoknya. Kalau gitu saya tidak mau mencuri. Kenapa? Takut potong tangan. Nah, kembali ke ayat tadi.
Nah, ketika dibaca oleh orang, oleh imam tadi, wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesuai enggak dengan potong tangan? Kalau diampuni enggak jadi potong kan? Kalau kasihan dia enggak jadi potongnya kan? Makanya dia bilang enggak sesuai ini. Ini orang Arab paham. Yang non Arab enggak paham ya. Jelas? Akhirnya ketika dibaca wallahu azizun hakim, diam dia, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, kuat dia menghukum dan hukumannya mengandung hikmah. Jelas? Makanya hikmahnya apa? Di negeri yang dilaksanakan hukum itu, angka kejahatan 13 tahun sama dengan 1 menit di Amerika, di kota Chicago. Jelas? Jadi 1 menit di kota Chicago Amerika, tahu kota Chicago? Amerika. Nah, tingkat kejahatannya sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Mana lama 13 tahun pun 2 menit. 13 tahun berapa menit? Berapa menit 13 tahun? Itulah perbandingannya. Sebab orang nak ambil opinya orang, hilang tangan besok kan? Mana lebih mahal tangan daripada dompet nih? Serius? Nah, tangan lebih mahal daripada dompet ini. Jelas? Oleh sebab itu orang takut mencuri. Akhirnya aman negeri. Aman negeri. Jelas? Ini tafsir yang kedua. Dah? Ibn Abbas mengatakan wa aktsaru tafsir min hadzainil qismain. Sebanyak-banyak tafsir itu adalah bagian pertama dan kedua. Kemudian tafsir yang ketiga. Tafsirun la ya'lamuhu illa al-ulama, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Dan ini tidak banyak. Ini tidak banyak. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa menyebutkan bahwa syarat seorang mufti dan mujtahid itu mesti menghafal atau memahami 500 ayat hukum. Ayat berapa Al-Quran? Ayat berapa ayat semuanya? Hah? Yang tahu tunjuk tangan. Yang paling mudah menghafalnya 6666. Tapi tak ketemu. Nah, berapa semua 6300? Hah? 6325 ayat. Nah, berarti kurang 500 bagian ulama. Selebihnya boleh dikonsumsi oleh selain ulama. Berarti Al-Quran mudah dipahami? Mudah, alhamdulillah. Tetapi tidak sembarangan boleh memahami. Makanya kita adakan guru-guru kita, ahli-ahli tafsir, ulama-ulama kita. Tapi bukan berarti bahwa Al-Quran tidak bisa dipahami dengan mudah. Wallahul musta'an. Tayyib. Kemudian yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dan itulah yang al-mutasyabihat itu. Yang mutasyabihat itu. Yaitu al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Atau sesuatu yang ilmunya hanya dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Misalnya kadang yang bertanya, berapa sih besarnya arasy Allah itu? Kalau ada yang bilang, mana yang lebih besar Allah dari arasy? Bilang ini ahli bid'ah, ini tidak usah didengar. Ini ahli bid'ah. Kenapa? Karena sahabat dulu tak pernah mempertanyakan itu. Jelas? Nah, kalau dia mempunyai wajah nanti sama dengan manusia, ini masuk allazina yakhuduna fi ayatina. Sebab kita disuruh mengimani bukan untuk mendalami dan membahas lebih mendalam. Nah, ini ciri khas ahli bid'ah. Kenapa dikata ahli bid'ah? Karena sahabat
ketika turun kepada mereka ayat tak pernah bertanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau gitu di aras Allah berarti lebih besar aras daripada Allah. Tidak ada mereka mengatakan itu. Karena kalau Nabi yang bicara pasti benar. Kalau Allah yang bicara pasti benar. Dan perkataan Allah dan Rasul jelas atau tidak jelas? Jelas. Alhamdulillah. Makanya Al-Quran disebut dengan bilisanin arabiyyin mubin. Dan Nabi Nabi salah satu tugasnya adalah mubin, menjelaskan. Jadi bukan hanya sekedar jelas, tapi juga menjelaskan. Baik. Nah, qalat, berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahzaruhum." Kalau kau lihat ada orang yang mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat lalu banyak membicarakannya, ketahuilah itu yang dimaksud Allah dalam ayat tadi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Kalau kau lihat orang, walaupun orang yang cenderung sesat, dia akan mencari-cari ayat mutasyabihat lalu membicarakannya, mendalaminya untuk menimbulkan fitnah dan mencari cerita ta'wilannya. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir az-zaman nasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum wa iyya fa iyyakum wa iyyahum. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam muqaddimah. Akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang menceritakan kepada kalian hal-hal yang belum pernah kalian dengar dan tak pula dengar oleh bapak-bapak kalian dulu. Jelas? Apa contohnya? Tadi sudah Ustaz sebutkan, Allah menurunkan ayat-ayat dan mewahyukan hadis-hadis ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Dulu di zaman Nabi ketika ayat itu turun tentang misalnya tentang sifat Allah. Dah. Tentang qada dan qadar. Misalnya wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Apa kata sahabat? Sami'na wa ata'na amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Mereka hanya beriman, tak nanya. Lalu datang orang di zaman setelah itu, di mana sahabat tak pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Kalau semua ditakdirkan Allah, berarti Allah zalim dong. Ah, dah, tinggalkan orang itu. Itu ahli bid'ah. Atau misalnya ketika Allah menyebutkan tentang sifat dirinya, apa contohnya? Hah? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Sah? Kalian beri contohnya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Alal arsh, di atas aras, istawa, beristiwa, bersemayam. Pernah enggak sahabat cari riwayatnya? Kalau ketemu nanti kita bayar. Nah, ya Rasulullah, kaifa istawa? Bagaimana Nabi Allah SWT istawa? Ada pertanyaan? Enggak. Atau ada enggak mereka, kalau dia di atas aras, pasti aras lebih besar daripadanya? Ada yang mengatakan itu? Tidak. Kalau gitu dia perlu tempat? Tidak. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mereka mengimani Allah di atas aras, selesai. Nah sekarang kalau ada orang yang mempertanyakan itu, seperti apa di atas aras, mana yang lebih besar aras daripada Allah sebagainya, wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid
anhum. Yang seperti ini mesti ditinggalkan, tidak usah diambil ilmunya. Apa sebab? Sebab sudah mendatangkan bid'ah dalam agama, dan bid'ah itu selalu menyesatkan. Nah, dah carilah satu orang sahabat yang nanyakan itu, atau tabi'in yang setia dengan sahabat menanyakan itu. Tidak ada. Lalu siapa yang mengadakan? Ahli bid'ah. Sekira risalah sudah sampai ya? Sudah sampai risalahnya? Dah paham? Ya, kalau gitu kita selesai sampai di sini dulu. Ya cukuplah dulu. Nanti malam ini. Hah? Ini voucher masih ada, mau diapakan ini Ustaz? Bagi gratis saja. Kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ustaz Fitri Ali Masnur. Silakan. Sebutkan empat macam tafsir yang. Masya Allah. Ya, empat macam tafsir yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Ini yang pakai kufazain. Yang pakai kaos tangan. Fadli. Pakai mic. Hah? Tidak. Semua aja lah. Langsung. Nah, fadli. Fadli, siapa? Jawab aja langsung. Jawab langsung, nah. Dong, enggak. Ini kena ini juri. Yang pertama, siapapun yang baca langsung paham, baca ayat paham. Nah, kedua, orang Arab dengan keahlian bahasanya. Baik, yang ketiga, yang hanya diketahui oleh ulama. Yang keempat, oleh Allah SWT. Mana yang paling banyak? Nah, mana yang paling banyak? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Hah? Yang pertama dan yang kedua. Taib. Yang paling sedikit, yang terakhir. Karena Al-Quran adalah mubin. Nah, silakan. Nah. Mau ini atau yang mana? Ini. Nah, iyalah, saya bocor. Takut dia nak tambah kurus dompet saya. Pertanyaan selanjutnya dari Ustaz Edi. Nah. Sebelah sini siap-siap. Saya Yusuf. Baik. Nah, nama kitab yang kita baca malam ini. Tadi saya sebutkan di awal sah. Hah? Taib. Ternyata Ustaz Edi diam-diam pertanyaannya sulit. Taib. Selanjutnya. Ah. Ustaz Firdaus. Taib foto. Ah, Ustaz Rahmat. Pertanyaan yang mudah ya. Sebutkan nama lengkap pembaca dari awam ini. Coba suara yang tenang. Nah, nak ke masjid lah. Hafizahullah ta jazakallah. Amin. Wa hafizakillah. Baik, topiknya? Topiknya? Ah, silakan. Kasih, Mas. Baik, selanjutnya. Ustaz Mulyadi.
sebutkan nama pendamping dokter. Les di kerang apa nih? Sama? Hah? Ustaz Ahmad ini? Waduh namanya? Ini pendamping apa maksudnya? Pendamping kajian? Nah, Ustaz Ahmad. Terima kasih, Pak. Baik. Ustaz, siapa lagi? Baik. Siapa yang menjawab? Tanya dulu. Radhiyallahu anhu. Jadi dapat kehormatan ya, bukan ditugaskan Nabi, tapi dia yang berinisiatif untuk membawakan. Jadi kan nanti SK-nya tukang bawa sandal bukan. Nah, jadi dia merasa mendapat kehormatan diberikan atau di membawakan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asantina. Fadhil. Baik, ada satu pertanyaan dari saya. Siapa yang mau jawab? Nunjuk semua, tapi tarik lagi. Nah. Yang belum. Nah, siap. Nah, sebutkan. Ini agak besar sedikit. Bukan ini. 6. Sebutkan adab yang mesti dijaga dalam pelajaran malam ini serta dalilnya. Dari Al-Qur'an atau hadis atau perkataan ulama, enggak apa-apa. Walaupun enggak sebut kata ulama enggak dalil tapi enggak masalah. 6. Silakan. Enggak mau jawab. Ada yang mau jawab yang lain? Ah, silakan. Ah, apa? Nama suratnya. Ah? Enggak sebutkan nama suratnya. Yang penting sebut aja dalilnya. Gimana? Baik. Ada yang tahu? Ternyata berat ya. Baik, saya ringankan sedikit. Apa nama adab yang kita pelajari malam ini? Adab untuk ilmu. Hah? Mas, silakan. Silakan. Kamu udah terlambat ya? Tadi disuruh. Apa adab yang kita pelajari malam ini? Hah? Coba diam. Enggak dengar. Hah?
menuntut ilmu dari orang yang mengamalkan sunnah. Nah, sebab ahli sunnah banyak ngaku-ngaku ahli sunnah, tetapi dia sebenarnya tidak menerapkan sunnah. Jadi sahibu sunnah yaitu memang yang ahli sunnah yang menerapkan sunnah. Nah, jelas? Ahsanti barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Baik, karena waktu yang membatasi. Hah? Mau jawab lagi? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah jumpa kembali 2 bulan lagi. Is it? Karena kita gantian dengan Al-Utsaimin. Atau doakan Utsaimin membatalkan, kita datang ke sini. Coba love you Ustaz Edi, love you Ustaz Isnin. Nah, mana tahu mereka berhalangan, kita alihkan ke sini. Baik, mohon maaf dan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Dan pertemuan ini semoga menjadi saksi nanti bahwa kita insya Allah saling memperkuat iman dan taqwa, yang mudah-mudahan kita dimudahkan masuk surga. Terima kasih sekali lagi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassubhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaim sekarang, kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik